Instagram tuh bingung. Halo guys, sekarang kita ada di Shigar Haruka. Keretanya ini kita dari Shanghai. Kita naik jalan Haruka tuh dari Kansai ke Kyoto karena kita nggak mau transit udah capek banget. Oke, kita nikmati keretanya dulu ya. Api, emang kamu mau ngerokok? Mau pakai api? Sekarang kita ada di Kyoto Tower. Ini kayak Monas ya. Tapi bagi aku setiap di kota tuh kayak ada towernya masing-masing loh. Kayak Tokyo Tower, Osaka Tower, Kyoto Tower. Sapporo ada. Oh ya, Sapporo, Sapporo yang ntar dekat hotel juga ada towernya. Cuma kayaknya bagusan Tokyo Tower deh. Lebih ke kayak menara kalau Eiffel beli ya. Tokyo Tower itu murah di Traveloka cuma 94.000 kalau nggak salah, lumayan lah. Apalagi Traveloka banyak diskon. Ups, padahal aku nggak dipromoin loh. Nggak di endorse. Gerimis. Udah pada hujan ini. Ternyata sibuk banget orang Jepang. Takut diseruduk. Jalannya cepet-cepet. Ini bukan sih apa lebak sebawah lagi ya? Nggak tahu. Janjian harus bawa lagi. Yuk kita bawa yuk. Yuk. Isi ulang kartu Icocha, caranya itu sekalian ini. Tinggal dimasukin aja kartunya nih ke bolongan sini. Terus pilih kalian mau apa. Yes. Pilih aja aku 1000 dulu aja. Masukin uangnya. Terus masukin uangnya di sini. Nah, gak usah pakai resep lah ya. Global warming. Keluar deh. Bye. Lewatnya rumah pemukiman warga. Rumahnya kecil-kecil. Ya, dia yang pakai kimono. Awas ada mobil. Ya, ini Antia, mobil. Gila, tadi dingin-dingin ketemu Feli Musin, kita beginian.
dan dikira dingin banget, ternyata angetnya sering mati. Enak banget. Udah kayak apa ya? Kayak manasin di batu. Coba deh. Oh iya, anget ya? Anget-anget banget, sumpah. Yang lain pada pakai sarung tangan, kita enggak pakai sarung tangan pun bisa. Kita coba buka ya. Tinggal begini doang kok. Tapi ini kopi loh. Anget bisa ya? Hebat banget sih apa Jepang. Enak banget lagi, sumpah. Aku gak suka kopi tapi enak banget loh. Masih lama ya jalannya ya? Kita masih jalan nih ke menuju bambu Fushimi Inari ya kalau gak salah. Dan perjalanannya lewat rumah-rumah penduduk. Udah gitu masih bagus-bagus banget, rumah-rumah penduduknya masih yang lama-lama kayak gitu. Tapi worth it lah. Ada gelato. Iya. Ada gelato, ada matcha. Nih, say hi. Dede lagi tidur. Minum apa, Ki? Anget-anget. Dom. Hi guys. Lagi kedinginan, hai guysnya. Wow, di sana sudah ramai sekali. Kita lihat ya. Eh, ketemu teman papa tuh. Hah? Papa ketemu temennya. Yang pegangin. Nanti kita bikin bang, kamu aman buat yang buat bisa. Teman siapa? Tengok dulu, tengok. Masuk ke bambu-bambu tuh ya. Eh, tiba-tiba ketemu kuburan. Ini mayatnya nih, zombinya nih. Apa sih? Vampir. Eh, bukan vampir apa sih? Yang begini apa, Ci? Zombie. Yang begini lah, vampir. Vampir. Yoshi. Vampir Cina. Tuh, lihat tuh. Bentuknya lucu-lucu deh. Bambu begitu. Itu nama-nama anak. Cuma kotak-kotak doang ya. Siapa-siapa jadi begitu. Cuma kotak-kotak. Kan mereka abu, Dek. Ya, kalau orang China sen... Tapi bagus ya, mereka walaupun abu, mereka dapet nama siapa? Apa sih tuh, kayak batu nisannya. Batu nisannya gede banget. Kalau di Indonesia kan cuma di itu, di lemariin. Iya. Tapi yang kita cari-cari ini sih. Udah. Tempat sampah. Sepanjang perjalanan dicari tempat sampah. Udah lanjut, masih banyak tempat yang lain. Hey sis. Hai. Lagi ngapain? Lagi komentarin my parents nih. Hutan bambu. Eh, lagi ngantarin